Muhammad Izdihar akan mengulas filem Shutter Island arahan Martin Scorsese dan diadaptasi yang diadaptasi daripada novel Shutter Island karya Dennis Lehan. Okay, Muhammad Izdihar dipersilakan. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada warga Kota Buku. Alhamdulillah, pagi Jumaat yang mulia ini diberi saya diberi peluang untuk mereview sebuah filem yang diadaptasi daripada novel yang bertajuk juga Shutter Island. Okey. Tanpa membuang masa, saya teruskan. Okey, Shutter Island ni mengisahkan tentang dua orang US Marshal yang ditugaskan untuk menyiasat seorang perempuan yang sakit, seorang perempuan yang cukup sakit mental yang bernama Rachel Solando di sebuah pulau yang terperinci. Okay, salah satu jalan nak pergi ke pulau itu dan jalan balik ke pulau itu terperinci. Minta maaf. Okay, pulau yang terperinci. Okay. Okey, salah satu jalan nak ke pulau itu adalah dengan menggunakan bot. Dia kalau boleh berenang tapi memang confirm mati. Okey. Watak-watak utama dalam Shutter Island adalah iaitu Teddy Daniels. Dia adalah seorang US Marshal dan dia partner bersama dengan rakannya iaitu Chuck Howard. Okey, yang menariknya diorang ni tidak pernah bertemu lagi. Ini adalah first task mereka untuk menjalani misi ini. Okey, setibanya mereka di Shutter Island, mereka dikenakan polisi yang di mana tidak dibenarkan membawa pistol. Walaupun mereka membantah tapi warga tu kata sebagai salah satu langkah berjaga. Okey, ini adalah Rachel Solando yang di mana mereka ditugaskan untuk mencarinya. Okey, sedikit background tentang Rachel Solando ialah dia seorang ibu yang telah membunuh 3 orang anaknya. Dia membunuh anaknya dengan cara yang kejam, iaitu dengan melemaskan mereka. Ketiga-tiganya ditasik. Itu adalah Rachel Solando. Okey, pada permulaan cerita, okey, watak utama Teddy telah diarahkan oleh warden untuk pergi ke dorm untuk siasatnya dan mereka telah berjumpa dengan perempuan ini. Kenapa perempuan ini menggunakan wanita ini menggunakan isyarat jari itu yang seperti berkata shh kepada Teddy? Okey, jawapannya saya akan ceritakan sebentar lagi. Okey, semasa dalam perjalanan ke ward di ward, okey, Shutter Island terdapat 3 ward. Yang pertama ward lelaki, ward A, ward perempuan, ward B, dan satu lagi ward yang ditinggalkan iaitu ward C. Ward C dikatakan pasien-pasien yang berbahaya. Okey, semasa nak menyiasat Rachel Solando, mereka telah berjumpa, mereka telah pergi ke bilik bilik Rachel tu, dan semasa Teddy cuba mencari-cari bukti di sekelilingnya, dia telah menjumpa nota yang bertulis seperti ini: The Law of Four, Who is Sister Seven? Apakah maksudnya? Saya akan terangkan juga. Okey, dia pelbagai-pelbagai dugaan yang Teddy dan Chuck hadapi semasa mereka mencari bukti. Antaranya ialah salah satu sebab kenapa Teddy pergi ke Shutter Island adalah untuk mencari Andrew Leonis, iaitu seorang yang dikatakan seorang kereta yang ganas yang dikatakan telah membunuh isteri Teddy. Teddy ada seorang isteri dan seorang anak yang bernama, saya lupa. Okey, isteri dan anak Teddy telah mati di apartmen disebabkan oleh Andrew Leonis ni. Dia telah membakar satu, saya lupa apa nama alat tu, dia menyebabkan apartmen mereka jadi berapi basah.
Okey, disebabkan peristiwa itulah Teddy mengalami seperti dia selalu teringat-ingatkan isteri dia, teringat-ingatkan anak dia. Dia kadang-kadang semasa dalam penyiasatan ini, dia telah mimpi yang sangat pelik-pelik. Isterinya dibakar, ada juga dia mimpi. Dia bukan mimpi, dia terbayang semasa dia peperangan. Okey, untuk pengetahuan, Teddy ialah seorang veteran army semasa World War II. Peristiwa ini berlaku pada tahun 1952. Okay, dia perbezaan dengan novel. Kalau novel dia mid-20th century. Kalau dekat filem 1952. Okay, and then semasa dalam siasat-siasat, Teddy dengan partner dia telah pergi ke Wat Si. Sebelum mereka pergi ke Wat Si, ada satu peristiwa berlaku, iaitu dua mereka dilanda taufan dan hampir banjir. So doktor-doktor telah berbincang macam mana nak alihkan dia punya pasien. Okey, doktor cakap 24 orang di Wat Si dan manakala 40 orang di Wat A dan Wat B. So total semua sekali adalah 66. Dan Teddy TPK, the law of 4, who is 67. Maknanya dia seperti rasakan yang bahawa doktor tu telah menyembunyikan seorang pesakit. Sebab dia tanya kepada doktor, siapa pesakit yang ke-67? Dia kata tak ada data, sebenarnya pesakit adalah 66. Doktor tu memberitahu kepada Dr. Corley memberitahu kepada Teddy. Dan perempuan yang Rachel yang selalu yang hilang tu, dia ada doktor yang merawatnya, iaitu bernama Dr. Sheehan. Dan doktor tu pula pada masa sama telah pergi bercuti. Tu yang membuatkan Teddy dan partner dia rasa was-was, kenapa pergi bercuti sedangkan pesakitnya hilang. Tu menjadi tanya-tanya. And then semasa dalam siasat-siasat, Teddy merasakan macam diri ni macam dipermainkan oleh doktor-doktor, warden-warden. Dan dia ada juga interview kepada pesakit-pesakit di Shutter Island tu. Dan seorang pesakit tu dia telah menulis notaran kepada Teddy, seperti memberi signal bahawa lebih baik Teddy pergi daripada terus menyiasat. Dan Teddy juga ada seorang kawan di pesakit mental tu, dia dihukum di pesakit mental sebabkan membunuh profesor dia. Dia membelasah profesor hampir sepenuh mati dan dia rawat di Wat Si. And then semasa pergi di Wat Si, dia memberitahu Teddy, tanya dia di mana Andrew, sebab dia nak cari Andrew kan yang membunuh wife dia. Dan si nama Noise yang lah kawan Teddy tu, dia kata Andrew ialah awak. Lepas tu dia kata kenapa. Lepas tu Teddy cakap kenapa muka sampai belasah teruk. Dia kata awak yang belasah saya kan. Dia kata Teddy macam dia rasa keliru. And then dia pergi ke satu lighthouse bersama dengan Chuck kan. Dia kata dia nak stay, nak siasat. And then time macam tu dia dia macam marah Chuck. Dia kata biar dia pergi haluan sendiri, nak siasat sendiri. Then dia terpisah dengan Chuck. Lepas tu Teddy merasakan, okay, semasa Teddy dah jumpa sesuatu, Teddy patah balik untuk mencari Chuck. Apa yang dia dapati ialah seperti mayat Chuck jatuh di bersikaran dengan lighthouse. And then dia pun bermalam di dekat situ, ada batu dekat tepi-tepi, seperti ada gua di tepi-tepi batu tu. Dan dia berjumpa dengan Rachel Solando yang sebenar. And then Rachel tu berkata sebenarnya Shutter Island ni, pusat mental ni adalah pusat dia test pesakit-pesakit ni dengan eksperimen-eksperimen. Macam dia kata Korea dia boleh buatkan, dia beli macam satu data atau apa-apa yang boleh buatkan dia punya tentera setia kepada dia. Then Rachel beritahu yang dia sebenarnya doktor dekat pesakit mental tu. Okay. And then pada keesokan paginya, Teddy kembali kepada ofis Dr. Crowley, iaitu kira macam dia kira macam ketua di situ lah, yang menjaga di situ. Dia kata saya rasa saya dah jumpa Rachel, saya nak terus balik kan.
Tapi bila Teddy tanya mana partner saya Chuck kan, sebab saya hilang apa, terpisah dengan dia ketika dia tebing, dan dia berkata awak datang sini seorang, awak tak ada partner. Dan di situ macam Teddy rasa macam apa benda ni, dia gila-gila kan. Dia datang dengan partner, then Dr. Khalid cakap takde, sebenarnya awak datang seorang, partner awak tak wujud. Itu apa yang dikatakan oleh Dr. Khalid. And then Teddy rasa macam dia ni memainkan. Semasa berjumpa dengan Rachel di tebing gua tu, Rachel kata makanan dan air yang diberikan oleh pesakit mental ni telah dibubuh satu dadah yang buatkan anda gila. Dia macam nak tahan Teddy di pusat mental ni kan. And then Teddy buat satu plan, iaitu dengan dia cuba nak pergi ke lighthouse untuk mencari. Sebab Rachel kata dekat lighthouse ni adalah di mana pusat dijalankan lobotomis, pembedahan saraf untuk membuangkan kita daripada rasa berhalusinasi. Dan Teddy merasakan partner dia ada di lighthouse ni. Okay, semasa di lighthouse tu Teddy tak jumpa apa-apa kecuali jumpa Dr. Crowley yang ketua di pusat mental tu. And then Dr. Crowley terangkan the law of four, sebenarnya Teddy itulah adalah Andrew Levinas yang membunuh isteri dia, dan Rachel Solando tu sebenarnya adalah isteri Teddy. Yang maksud sebenarnya pesakit nampu tujuh adalah Teddy. So the law of four adalah Edward Daniel ni, iaitu Teddy, adalah sebenarnya Andrew Levinas yang Teddy kata laki yang membunuh isteri-nya. Manakala Rachel Solando yang dia nak cari siasat ni adalah sebenarnya isteri Teddy, iaitu Dolores Chandler. Okay, isteri dia betul-betul dulu. Okay. Isteri Teddy ni, atau sebenarnya isteri Andrew ni, dia sebabkan Andrew ni seorang veteran army dan dia pergi berperang. Isteri dia ada satu penyakit yang bernama Maniac Distress Disorder yang disebabkan faktor kurang kasih sayang atau terlalu minum sangat-sangat arak. Dia sendiri yang membunuh anak-anak Andrew, anak-anak Teddy lah, anak-anak Andrew. So, and then bila Teddy balik daripada dan tu Teddy memang dah lepas veteran army, Teddy jadi US Marshal. Lepas dia balik daripada petugas, dia tengok anak dia mati, and then dia membunuh isteri dia. Okay. Then konklusinya, Teddy ni ada penyakit yang dinama delusional disorder dan post traumatic disorder, yang dia menyebabkan dia mencipta satu karakter baru secara berulangan dan boleh berpanjangan selama 1 bulan. Itu sebenarnya yang partner Teddy, Chuck O tu, sebenarnya adalah Dr. Sheeran yang Teddy merupakan perawat kepada Rachel tu. So sebenarnya partner dia sebenarnya doktor. Partner tu Dr. Sheeran dengan ketua di pusat Shatter Island tu, iaitu Dr. Kali, telah berpakat nak mengubat Teddy dengan membiarkan Teddy memainkan watak dia sendiri, iaitu sebagai US Marshal. Sehingga dia sedar yang bahawa dia sebenarnya adalah seorang pesakit yang ke-67 yang telah membunuh isterinya, sebabkan isterinya telah membunuh pada anak dia 3 orang tu. Tapi akhirnya Teddy sedar yang bahawa dia sebenarnya seorang pesakit mental. Okay, dan pada di bawah-bawah akhir, Dr. Sheehan, ataupun kalau dah Teddy kata macam partner dia tu, dia test Teddy. Dia tanya macam mana bos, perlukah kita siasatkan apa ni, pusat mental ni. Teddy sedar yang bahawa orang sekeliling ni nak observe dia sama ada dia still sakit lagi atau tidak. Tapi Teddy dia pretend untuk jadi gila dengan jawapan satu je, which one we choose, live as a master, or die as a good man. So then dia terus jadi gila, dia macam bawa jadi gila. Sebenarnya dia dah tak tahan dengan kisah-kisah silam dia daripada apa yang sebagai dia ni seorang yang pembunuh anak dia dan wife dia bunuh. Daripada dia hidup macam tu, baik dia pretend jadi orang lain, jadi Teddy, yang bermakna sebagai US Marshal dan tak dia tak ada terkenangkan sangat lah. Okay, so bagi pendapat saya kan, kalau saya jadi seperti Teddy, lebih baik saya teruskan hidup, sebab kisah yang silam buat apa dikenang kan.
Jadi okay, tu tapi Teddy mesti memilih kata bebek jadi gila sebab dia memang tak sanggup lagi menghantui kisah-kisah lampau sebagai Andrew Leonard. Okay, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Okay, masa pun dah ni. Okay, saya nak tanya soalan. Terima kasih atas penyampaian tu. Saya dengar awak berkongsi cerita tentang Shutter Island, tapi saya tak nampak di mana nilai review pada Shutter Island tu, pada cerita ni. Okay, nilai ni. What kind of review do you want? What kind of review do you think we need to know? Okay, pada cerita ni. Okay, saya review tentang okay, macam sinopsis atau plot, macam mana Teddy mula menyiasat seorang perempuan yang dikatakan sakit gila, memang sakit gila, yang hilang di pulau itu. Dan sebenarnya perempuan yang disiasat dia tak wujud. Yang so saya ingin menerangkan yang sebenarnya kalau kita tengok cerita ni, dia seperti buat kita berfikir. Dan pada ending dia memang kita tidak dapat jawab. Dia punya ending memang lain daripada yang lain. Sebenarnya yang menyiasat tu lah yang jadi gila. Tu saya cuba campaikan yang bahawa setiap cerita atau setiap novel yang dibuat oleh pengarang tak mereka ada satu apa ni, satu skill yang boleh membuatkan penonton bertanya-tanya, penonton pembaca. Pembaca bertanya-tanya apa what kind of ending that they will give to the audience. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya nak tanya dalam cerita tu, saya tak pernah tengok cerita tu dan saya tak pernah baca buku tu pun. Cuma saya nak tahu dari sudut macam mana apa saya percaya setiap filem ada benda dari sudut message yang dia nak sampaikan. Ada message utama, tema ataupun pemikiran ataupun orang punya semangat zaman dia. Jadi kalau Shutter Island ni, agak-agak apa mesej utama yang nak sampaikan? Adakah dia kata, adakah maksudnya cara plot tadi, kalau secara surface ni, secara permukaan ni, nampak macam dia nak supaya kita jadi orang yang berpura-pura. Contohnya. Tapi saya tak tahulah, kalau dia peringkat, sebab saya percaya pembacaan atau menonton tu, dia satu interaksi dua hala yang sangat cepat. Dia reflect dari pemikiran. So apa refleksi dari sudut yang kamu dapat daripada itu yang dikongsi lah, untuk kami pun nak tengok cerita tu selain daripada surface mata-mata. Okay, terima kasih Abang Arif. Okay, kalau macam dari segi saya kan, love kita dia boleh mengubah seseorang sehingga menjadi gila. Itu apa yang saya nampak lah. Sebab okay, bayangkan macam mana Teddy sayang kepada anak-anak dia. Lepas tu wife dia dah jadi gila tu, bunuh anak dia. Lepas tu Teddy pula bunuh si IC dia. Dia mesti sayang lagi si dan anak-anak dia. Disebabkan Teddy dah bunuh IC dia, dapat satu penyakit yang dipanggil delusion disorder dan post traumatic disorder, yang dia berhalusinasi disebabkan terlalu sayang lah dia selalu bermimpi pasal isteri dia. So bagi saya lah love yang message yang ingin disampaikan tu. Maknanya cinta tu perlu ke arah menjadi seperti itu? Cinta tu kalau terlalu, maksudnya cinta kepada anak-anak kan, bila macam sebab Teddy ni seorang askar kan, dia terabai kan, dia macam jadi sayang gila. Lepas tu balik-balik tengok dah mati. Mesti dia macam boleh membuatkan dia menjadi macam tergila. Dia macam ni lah, to be a monster or to die a good man, isn't it? I mean like it sums everything, because it's the last dialogue in that story. Betul. So that's it lah.
I mean like it's still a question because you berfikir you nak nak hidup sebagai seorang yang yang jahat atau you nak mati sebagai seorang yang baik. That is the only question which of course we have to ask ourselves because the monster live within ourselves, not under your bed. Sebab setiap orang mungkin dari dia apa you cakap dengan cerita ni. Because the cerita kalau you tengok Shutter Island, the last dialogue was to live as a to live as a monster or to die a good man. So it sums up, I mean like dia buat you fikir, you nak terus hidup jadi orang yang jahat atau you nak mati sebagai orang yang... Tapi apa kaitannya dengan orang yang gila? That's why you need to watch the movie. Okay, sebab dia tahu dia sebenarnya sakit mental yang gila. Tapi dia dah sedar and then dia choose to die as a good man. Maknanya dia still nak buatkan dia orang rasa dia gila. Daripada dia terus hidup di dunia nyata, dihantui oleh kisah-kisah silam dia. Jadi setiap seorang dia ada lain dia punya jalan. Macam maybe ada yang pilih apa ni, to live as a monster. Maknanya dia akan teruskan hidup dia tapi dia still dihantui oleh kisah-kisah silam. Bagi Daddy, better dia terus jadi gila daripada dia fikir pasal anak-anak dari sini yang mati. So you sebagai pembaca, you setuju dengan tindakan dia? Ha, tak, baik-baik saya pilih teruskan dia hidup di dunia nyata. Sebab? Kisah yang silam buat apa dikenang kan? Jadi adakah adaptasi movie tadi tu setia dengan apa yang baca dalam buku tu? Okay, dia ada banyak perbezaan juga. Antaranya lah seperti yang The Law of Four, Who is 67. Okay, kalau kita tengok dalam novel tu, dia seperti puzzle tau. Dia macam banyak lagi ayat daripada yang tu. And then bila kita baca novel kan, kita macam dia ada cakap macam persekitaran tentang pusat mental tu. Kita dapat bayangkan, oh seperti kecil, tapi bila kita tengok dalam movie, besar. Dia macam banyak perbezaan sikit. And then, tapi dari segi cerita, watak dan plot dia memang lebih kurang apa yang tunjukkan dalam movie. Cuma pada permulaan kalau kita tengok novel tu, Teddy, kalau kita tengok filem, Teddy dengan Cak ni satu kapal bergerak. Tapi kalau kita tengok baca novel tu, si Cak ni dia bergerak sendiri kapal tu. Dia jumpa Teddy. Dia sendiri partner. Stand. Soalan tak ada, nak tanya link URL nak download kita ni ke? Okay, novel ni pada tahun 2003 dan filem ni pada tahun 2010. Oh. Siapa pelakon dia? Pelakon dia Leonardo DiCaprio. Okay. Dengan aku. Dah tadi dah tunjuk dah tadi. Tadi dah tunjuk sini. Okey, tunjuk. Itu nama dalam mata dia. Oh, nama pelakon tak tahu. Kenal tak? Macam oleh. Macam mana dia menarik di Kapariu? Nak sangat! Dia menarik di Kapariu. Ya, itu dah ada susun lah. Kau dah soalan-soalan Hafiz. Tak ada soalan? Tiga? Oh. Ya, kita sama-sama. Saya cakap cari buat ini dukung ini. Bagi tepukan kepada dia. Okay, thank you.